Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan saya, Azizah Afasi. Kali ini, saya akan membagikan tutorial cara menggabungkan video dan audio menggunakan Clipchamp. Nah, gimana caranya? Langsung saja simak tutorial berikut ini ya. Pertama-tama kita langsung saja masuk ke aplikasi Clipchamp Editor, Clipchamp Video Editor. Ini ya, ini aku udah di dalam aplikasi Clipchamp. Kemudian kita klik tanda plus ini. Nah, di sini aku mau memasukkan ke sini, ke aplikasi Clipchamp ini, video dan audio yang udah aku siapin. Teman-teman bisa langsung men-drag ini ya, drag and drop file from your computer. Nah, di sini aku pilih memasukkan dari folder ya. Aku pilih file yang udah aku siapin. 1 2 3. Kita tunggu, masih proses ini ya, preparing. Nah, kan ini udah siap kita edit ya. Kemudian kita klik tanda plus ini. Nah, ini videonya. Kemudian mau aku tambahkan dengan suara rekamanku. Ini suara rekamanku. Aku drop gini ya. Aku drag, kemudian aku taruh di sini. Kemudian mau aku tambahkan lagi dengan suara musik dari YouTube Studio. Aku tarik seperti ini juga bisa. Aku pasin. Nah, kemudian tiga elemen ini mau aku gabungin jadi satu. Kita coba play. Ada video, ada suara rekamanku, sama musik dari YouTube Studio. Kita coba play dulu ya. Ada 1000 kenangan yang boleh saja kau lupakan. Tetapi, ada satu kenangan yang harus kau ingat. Di mana kau pernah bahagia dan ingin hidup selamanya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu teman-teman. Ini kan videonya durasinya sedikit ya. Mau kita panjangin, kita tinggal klik di sini, kemudian duplicate ini ya. Nah, seperti itu. Mau menambahkan lagi juga sama. Tinggal duplicate aja. Kemudian di sini aku mau edit agar suaraku lebih dominan daripada suara musiknya. Kalau sama-sama berisik seperti ini kan nggak enak ya didengar. Nah, aku mau edit agar suaraku lebih mendominasi atau lebih keras ya. Aku klik di suaraku, rekaman baru ini. Kemudian aku pilih ikon audio. Di sini volumenya aku buat 200. Kemudian di musiknya ini, aku kecilin atau aku lirihin. Sama kayak tadi, kita klik di sini. Kemudian pilih audio. Terus kita kecilin, geser ya. Seperti ini. Kalau dirasa cukup, kita bisa langsung coba memplaynya, menyetelnya. Ada 1000 kenangan yang boleh saja kau lupakan. Tetapi ada satu kenangan yang harus kau ingat. Nah, nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Di mana kau pernah bahagia dan ingin hidup selamanya. Kalau editnya dirasa udah cukup, udah selesai semua, teman-teman jangan lupa pilih export. Ini ya, kita export dulu. Bisa pilih 720 atau 1080 ya. Kalau aku sendiri biasanya pakai 720, ini udah cukup. Nah, nanti kalau sudah diekspor, file hasil editing teman-teman akan jadi MP4. Kita bisa coba lihat contohnya ya. Kita bisa lihat contoh ini. Ini hasil editan antara video dan audio serta rekaman suara
serta rekaman suara yang udah kugabungin jadi satu. Ada 1000 kenangan yang boleh saja kau lupakan. Tetapi, ada satu kenangan yang harus kau ingat. Di mana kau pernah bahagia dan ingin hidup selamanya. Nah, nanti jadinya seperti ini ya, teman-teman. Misal teman-teman ingin menambahkan tulisan berjalan seperti tadi. Begitu kau kabarkan tentang keyakinanmu yang... Nanti aku akan bahas pada tutorial selanjutnya. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel aku dengan subscribe, like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.